Siri Huawei Mate 10 terkenal dengan penawaran peranti besar namun kini ditambah baik dengan rekaan bezel nipis bersama chip yang lebih pintar. Dengan harga yang berpatutan, ia salah satu peranti yang dinanti-nantikan pengguna atas penawaran fungsi dan spesifikasi yang cukup berkuasa untuk peranti sekelasnya. Jadi berbaloi ke anda membeli peranti ini? Anda bersama saya Arif Ismail untuk ulasan Huawei Mate 10 dan Huawei Mate 10 Pro. Sebelum kita mulakan ulasan ini, Huawei Mate 10 telah didatangkan dengan dua varian melalui versi standard dan versi pro. Kedua-dua peranti ini didatangkan dengan rekaan bezel nipis, chip HiSilicon Kirin 970 dengan Neural Processing Unit, kamera f1.6, sokongan ketahanan air dan kebolehan menjadikan peranti sebagai desktop mode. Namun, perbezaan kedua-dua varian ini dilihat agak sedikit pelik seperti kehadiran skrin Quad HD, slot micro SD dan sambungan earphone jack pada versi standard tetapi tidak ditawarkan pada versi pro. Dari segi rekaannya, ia tidak lagi menampilkan rekaan logam seperti Mate 9 tetapi didatangkan dengan binaan kaca bersama rekaan strap yang unik pada bahagian kamera. Rekaan ini walau bagaimanapun dilihat agak licin dan mudah memerangkap kesan cap jari, namun boleh diatasi dengan clear case yang dibekalkan bersama pembelian peranti. Dari segi port sambungan, kedua peranti ini membawakan sambungan USB-C dan IR Blaster, namun pada Huawei Mate 10 Pro, ia tidak lagi membawakan sambungan earphone jack. Kedua-dua Mate 10 ini turut membawakan pembesar suara stereo yang cukup lantang, terutama dinilai dari segi keperincian bunyi yang dipersembahkan. Huawei Mate 10 telah didatangkan dengan storan dalaman 64GB, sementara versi Pro dibekalkan dengan storan dalaman 128GB. Tidak seperti Mate 10 biasa, Mate 10 Pro tidak didatangkan dengan sokongan penambahan kad micro SD walaupun ia mempunyai slot eSIM. Lokasi pengimbas cap jarinya juga ditempatkan pada bahagian berbeza dengan menampilkan pada bahagian hadapan untuk Mate 10 dan bahagian belakang untuk Mate 10 Pro. Prestasi pengimbas cap jari ini dilihat sangat pantas dengan memberi kadar tindak balas yang sangat baik ketika mengenyah kunci peranti. Untuk paparannya pula, kedua-dua peranti ini menampilkan teknologi skrin, resolusi dan nisbah paparan yang berbeza dengan menampilkan paparan yang tajam pada Mate 10 dan paparan yang terang pada Mate 10 Pro. Dengan nisbah 18:9 pada Mate 10 Pro, ia membolehkan skrin memaparkan lebih banyak kandungan terutama ketika melayari laman web atau menggunakan aplikasi media sosial. Sekiranya anda mempunyai bajet yang lebih, paparan OLED pada Mate 10 Pro dilihat lebih memberi kualiti skrin dan viewing angle yang lebih baik berbanding skrin IPS LCD pada Mate 10 biasa. Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro telah dijana dengan EMUI 8.0, iaitu antara muka yang dibina berasaskan Android 8.0 Oreo. Huawei telah meningkatkan angka EMUI ini kepada versi 8.0 bagi menjeragamkan angka yang dibawa oleh versi Android terkini. Antara muka ini membawakan antara muka dengan sokongan tema yang mana boleh diubah melalui pilihan tema yang boleh dimuat turun. Ia juga menampilkan sokongan knuckle gestures untuk kebolehan mengaktifkan sesuatu fungsi selain membawakan sokongan app twin untuk membuat aplikasi pendua. Tetapi satu perkara menarik yang turut dibawa Siri Mate 10 ini ialah fungsi desktop mode yang membolehkan peranti menjadi desktop apabila disambungkan ke kabel HDMI. Seperti fungsi Continuum pada telefon Lumia, ia tidak memerlukan dock yang mahal untuk berfungsi di samping membolehkan pengguna menjalankan tugas lain pada peranti semasa menjalankan mode ini. Ia juga berfungsi tanpa sebarang keyboard dan mouse dengan memberikan paparan touchpad dan keyboard virtual sebaik sahaja anda mengaktifkan fungsi ini. Antara muka desktop mode ini menawarkan paparan familiar seperti desktop Windows 10 melalui paparan icon, taskbar bersama fungsi seakan butang start untuk membuka halaman app drawer. Hampir kesemua aplikasi harian dapat dibuka melalui mode ini termasuk aplikasi Microsoft Office, media sosial dan sejumlah permainan terkini. Kesemua ini dijayakan dengan chip HiSilicon Kirin 970 iaitu sistem on-chip mudah alih pertama yang hadir dengan NPU atau dikenali sebagai Neural Processing Unit yang boleh ke peranti mempelajari dan memaparkan carian berasaskan NPU ini yang mana lebih pantas berbanding bergantung pada penggunaan CPU sepenuhnya. Sebagai contoh untuk penggunaan NPU ini, aplikasi Microsoft Translator mampu membuat terjemahan gambar secara pantas selain bolehkan kamera peranti mengaktifkan sesuatu mode fotografi berasaskan objek di hadapan kamera. Dari sudut prestasi, chip HiSilicon Kirin 970 mampu memberikan prestasi yang setara dengan chip Snapdragon 835 dengan memberi bacaan benchmark yang cukup tinggi apabila diuji. Ia mampu membuka aplikasi harian anda dengan sangat pantas
di samping boleh ke peranti menggalas sejumlah permainan bergrafik intensif dengan amat lancar. Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro telah didatangkan dengan dua kamera 20MP black and white dan 12MP RGB seperti sebelum ini. Namun ia telah ditambah baik dengan aperture yang lebih terang bersama image signal processing algorithm yang baru. Gambar yang dihasilkan mampu memberikan perwarnaan yang menyelah seperti peranti Huawei sebelumnya. Namun kualitinya kini lebih tajam dengan penggunaan aperture f1.6. Aperture sebesar ini turut menawarkan penggambaran malam yang lebih terang dengan memberikan keperincian image yang lebih baik bersama penghasilan noise yang begitu minimal. Kualiti penggambaran bokeh juga dilihat telah menerima penambahbaikan dari segi hasilannya, yang mana kesan blurnya kini lebih kemas apabila diteliti di bahagian sisi objek. Kamera hadapannya pula mampu menawarkan hasilan selfie yang menawan, yang mana turut membawakan keupayaan penghasilan selfie bokeh seperti peranti Huawei Mate 10 sebelum ini. Untuk sokongan videonya pula, walaubagaimanapun, ia berada pada kualiti yang sederhana untuk peranti sekelasnya, dengan penawaran kualiti yang soft bersama hasilan video yang sedikit gelap. Dari segi tahanan baterinya pula dilihat amat baik dengan memberi bacaan screen on time sekitar 7 jam 19 minit untuk Mate 10 dan bacaan screen on time sekitar 7 jam 53 minit untuk Mate 10 Pro. Kedua-dua peranti ini turut dilengkapi dengan Huawei Supercharge yang mana mampu mengecas peranti ini dari kosong hingga 100% dalam masa hanya sekitar 1 jam 40 minit. Secara keseluruhannya, siri Huawei Mate 10 menawarkan sebuah flagship yang cemerlang melalui rekaan yang menawan, prestasi yang lancar, keupayaan kamera yang terang bersama ketahanan bateri yang lama. Sekiranya anda mahukan RAM dan storan yang lebih besar, skrin yang lebih menawan dan sokongan kalis air, Huawei Mate 10 Pro mampu menawarkan penggunaan yang lebih optimum. Tetapi sekiranya anda mengutamakan ketajaman skrin, sokongan kad microSD dan earphone jack, Huawei Mate 10 versi standard dilihat sudah memadai untuk anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Huawei Mate 10 dan Huawei Mate 10 Pro. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.